Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Okay guys, so sekali lagi timbalan speaker Azalina menempalak atau menyekolakan Taki Yudin kerana memberikan gambaran yang salah tentang jawatan kuasa bebas darurat yang dibentuk. Jadi saudara dan saudari, mari kita ikuti berita seterusnya. 28 hari bulan April 2021. Bagi timbalan yang dipertuan Dewan Rakyat, Azalina Othman Said, penjelasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Taki Yudin Hassan tentang sebab kerajaan tetap menggantung Parlimen hanya membangkitkan lebih banyak persoalan. Dalam bantahannya terdapat apa yang dinyatakan Taki Yudin. Azalina yang juga ahli Parlimen Pengerang daripada UMNO meminta Taki Yudin memberi penjelasan lanjut. Antara justifikasi Taki Yudin yang juga ahli Parlimen Kota Baru adalah ketika Parlimen digantung, semua pihak termasuk pemangkang masih boleh memberi pandangan kepada kerajaan melalui saluran seperti jawatan kuasa bebas. Sila berikan komen anda. Azalina menyatakan Parlimen dan jawatan kuasa bebas tersebut mempunyai peranan yang jauh berbeza. Katanya Parlimen adalah badan perundangan tertinggi bagi kerajaan persekutuan meluluskan dan memindah undang-undang persekutuan, memeriksa dan menyual dasar kerajaan melalui pertanyaan bagi jawab lisan, sesi kamar khas dan waktu pertanyaan menteri serta meluluskan belanjawan dan cadangan cukai baharu. Katanya lagi sebaliknya jawatan kuasa khas bebas hanya bertanggung jawab menasihati yang di Pertuan Agung sama ada darurat perlu diteruskan atau tidak, katanya dalam kenyataan hari ini. Katanya lagi, ahli Parlimen dan wakil rakyat tiada akses kepada presiden mesyuarat jawatan kuasa bebas dan jawatan kuasa itu juga tidak menjalankan siasatan atau inquiry berdasarkan pendengaran awam. Azlina berkata, jika Taki Yudin membayangkan jawatan kuasa tersebut sebagai menggantikan peranan Parlimen, maka jawatan kuasa baru perlu diwujudkan yang merangkumi ahli Parlimen dan dipengerusikan yang dipertua Dewan Rakyat. Azalina juga mempersoalkan kenyataan Taki Yudin bahwa rakyat tidak wajar sanksi yang kerajaan mungkin menyalahgunakan kuasa di saat Parlimen digantung. Bagi Azalina, kenyataan Taki Yudin yang pentadbiran boleh terus dipantau oleh pihak seperti Keseluruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Jabatan Audit Negara dan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PEK sebagai melepaskan batu di tangga. Katanya tidak heranlah apabila pengurusi PEK Wong Kawong telah mengeluarkan kenyataan bagi menolak pandangan Taki Yudin. Terdahulu Wong bertanya bagaimana PEK boleh memainkan peranannya apabila ia diarahkan untuk menggantung mesyuaratnya sepanjang tempo darurat. Adakah kenyataan YB Kota Baru mengatasi dapatan perundangan yang telah diberikan peguam negara dan berarti kegiatan PEK ini boleh diteruskan? Seiring dengan ini, adakah kegiatan jawatan kuasa pilihan khas yang ditubuhkan di Parlimen juga boleh diteruskan? Soalnya lagi, katanya konsep pemisahan kuasa dan demokrasi berparlimen tidak boleh diabaikan dan penggantungan Parlimen telah menjejaskan konsep itu. Tidakkah YB Kota Baru berpendapat ada kebenaran dalam kata-kata perlembagaan bukan dokumen untuk kerajaan mengawal rakyat, ia adalah satu alat untuk rakyat mengawal kerajaan? Jadi saudara pikirkan, dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kau anggap, doa tahun keinginan. Sekian, bye-bye.